Dalam rangka penerapan implementasi CHSE itu ada program kami adalah peningkatan sumber daya terhadap karyawan hotel dan restoran berupa bimbingan teknis penerapan CHSE di masing-masing hotel dan di restoran. Nah, kegiatan BIMTEK hari ini adalah yang kelima kali dan yang terakhir untuk kegiatan program peningkatan SDM di akomodasi. Setelah ini kita ajak mereka untuk benchmarking, studi banding, mungkin nanti kita untuk yang terakhir ini ke Bali Handara untuk melihat aplikasi di tempat itu untuk menambah wawasan. Sesungguhnya karyawan hotel itu kan sudah menerapkan ketika ada himbauan untuk menerapkan CHSE di masing-masing akomodasi, mereka sudah melaksanakan. Cuman ketika mereka itu kan masih mentradisi melaksanakan itu, artinya apa yang kita perintahkan, apa yang himbauan pemerintah itu dilaksanakan seperti itu. BIMTEK ini adalah menambah wawasan mereka terhadap penjabaran dari CHSE itu sendiri. Nah, kalau kita bicara environment E-nya, berarti kan harus ada tata kelola limbah, kemudian bagaimana dia membuat ekoensin. Itu yang belum mereka dapatkan sebagai bentuk knowledge kepada peserta. Sehingga BIMTEK ini adalah memberikan yang lebih luas tentang makna dari sebuah CHSE. Memang kalau kita sederhanakan, CHSE itu kan bersih, sehat, aman, dan lingkungannya. Tapi itu kan simple. Sejauh mana rohnya itu kan melalui BIMTEK dan pelatihan. Makanya inilah yang kita ambil untuk konsep itu. Harapan kita ke depan sih, mereka itu lebih mematangkan diri dalam penerapan khususnya pelayanan di hotel pada wisatawan. Karena ini adalah wisata apa? Berwisata itu adalah trust, kepercayaan. Jadi kalau lingkungannya kotor, apalagi tidak menerapkan ini, akan menjadi bumerang bagi wisatawan. You make me dance, you make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had, you're the best I ever had.
masing-masing di situ sebenarnya fokus di kesehatan, tapi program security-nya nggak jalan. Jadi program security tetap harus kita jalankan, karena itu poin utama yang harus di akan menjadi key point pada saat penilaian. Terus setelah suhu, jadi suhu pada saat kita melihat suhu dari para tamu kita, kadang ada yang pakai motor, itu kan pakai helm, bisa 37,5, ada yang 37,3. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat melihat tamu kita seperti itu? Jadi prosedurnya, kita tidak langsung ngejudge tamu kita itu, oh ini udah COVID nih, nggak boleh masuk. Nah, kita harus tunggu 15 menit. Jadi biasanya pas pakai helm, langsung masuk. Berbeda, jadi dibiarkan istirahat dulu, cooling down 15 menit sampai 20 menit kita cek lagi. Jadi, jangan asal masuk COVID. Jadi setelah itu memang sering terjadi perubahan suhu, apalagi dari Denpasar ke sini pakai helm sejam setengah mungkin ya, itu bisa mempengaruhi suhu tubuh. Jadi itu prosedur yang memang harus kita lakukan di depan. Nah, pada saat sudah memasuki area sini, kita arahkan pertama yang memang wajib adalah ada beberapa tamu yang mengalami alergi kalau harus pakai hand sanitizer. Jadi wajibnya adalah cuci tangan itu sudah clean. Kemudian cek suhu lagi, karena yang di depan ada cek suhu, cek suhu cuma untuk melihat daftar tamu. Jadi itu recording kalau di depan enggak. Dan karena ada dua jenis tamu kalau di kita, kalau di depan hanya foto aja mungkin, tapi siapapun yang di area kita kan virus sudah berterbangan. Sekarang ini saya akan limpahkan ke Pak Sori untuk menerangkan tentang SOP secara general yang ada di restoran di Bali Handra ini. Silakan Pak Sori. Terima kasih Pak. Selamat siang semua. Ya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sori Muda Pasar Ibu. Saya selaku manajer restoran di sini. Saya akan menyampaikan bagaimana SOP COVID-19 new normal di, yang ada di Handara, khususnya di restoran. Jadi setiap tamu yang datang ke restoran itu, di sini adalah zona masker. Jadi setiap pengunjung diwajibkan memakai masker. Kalau misalkan tamunya tidak punya masker, kita menyediakan masker yang gratis, free, tapi untuk satu hari aja. Untuk the next, tamu akan, kalau nggak punya lagi, tamunya nggak pakai, diwajibkan membeli masker dengan memakai masker berlogo Handara. Jadi yang kita kasih itu adalah yang free, yang kayak seperti yang hijau dan biru, yang masker kesehatan itu. Jadi pertama tamu datang digreeting dulu, terus dikasih sanitizer, terus diingatkan pakai masker. Setelah itu persilakan duduk di dalam atau di luar ya, sesuai dengan screen service lah ya. Baru setiap meja kita lengkapi dengan sign disinfektan bahwasanya meja ini juga sudah selesai disemprot dengan disinfektan. Itu menjaga penularan COVID-19. Jadi ditambah dengan hand sanitizer. Setiap meja dilengkapi dengan hand sanitizer dan sign disinfektan. Setelah itu tamu bisa memakai ini sanitizer ya sebelum makan atau mencuci tangan di hand wash station yang kita sediakan di kiri dan di kanan.
okay? Dan setiap meja kita kasih jarak 1,5 meter antara meja yang satu dengan yang satu, social distance dan physical distance. Om Swastiastu. Selamat siang. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur terhadap Panitia Sangha Widiwase karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan terutama untuk mengikuti acara pelatihan sehat SE yang terakhir. Ini adalah gelombang kelima, saya buka aja yang tersisa. Jadi ini adalah gelombang kelima, salah satu perwakilan dari peserta mau menyampaikan apa kesan dan pesan, kami persilakan. Ada yang mau menyampaikan? Dari blok sana, ada yang mau menyampaikan kesan dan pesan, silakan. Sebelum acara ini ditutup, silakan hasil. Itu nyeri-nyeri semangka juga. Sebagai bahan evaluasi kami selaku panitia agar kedepannya mungkin lebih bisa memperbaiki atau meningkatkan lagi apa yang kurang mungkin dalam apa namanya pelaksanaan dari Bintek ini sehingga kami bisa lebih menyempurnakan kegiatan yang kami programkan karena tahun depan saya mempunyai 6 kegiatan pelatihan, ada pelatihan balawista, kemudian digitalisasi. Digitalisasi itu dengan branding untuk pemasaran dengan apa namanya digitalisasi karena sekarang musim COVID, jadi sistem pemasarannya lewat digitalisasi. Kemudian ada pelatihan kebudayaan, tata kelola, lagi dua apa deh? Cagar budaya ya. Jadi tahun depan ada lagi pelatihan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lagi meningkatkan kapasitas diri sendiri sehingga menjadi karyawan yang apa namanya punya nilai tambah yang bisa apa namanya mempengaruhi mungkin dari segi gaji maupun keterampilan Pak Ibu. Demikian dari saya yang tutup dengan harapan Santi. Om Santi 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 Om. Silakan dari salah satu peserta untuk memberikan kesan dan pesan terkait dengan pelaksanaan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya dengan Komang Aryawan, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak Adek dan tim Ibu. Acara dari tanggal 1 sampai hari ini bagi saya berjalan dengan baik. Mungkin kedepannya bagaimana hal yang kayak bintek-bintek seperti ini tetap digalakkan untuk bagi pelaku pariwisata yang bisa memberikan pengetahuan lebih, mungkin tidak di CHSI, tapi bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada di luar yang bisa ditelurkan juga ke lingkungan di daerah masing-masing. Karena seperti yang kemarin juga kita bahas di Bintek kemarin, bagaimana promosi DTW-DTW yang saat ini banyak mengembangkan desa wisata. Kayak tadi saya punya teman yang dulu juga sebagai narasumber di setiap acara seminar, saat ini beliau juga sebagai memberikan pelatihan bagaimana DTW di Bandung. Jadi saat ini mungkin untuk di wilayah Singaraja banyak sekali DTW-DTW yang lagi berkembang. Dan mungkin dari dinas sendiri bagaimana memberikan guideline ataupun petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, acara seperti ini luar biasa sekali Bu. Jadi saya selaku pelaksana atau tim di seri pelaksana peserta di Bintek ini merasa sangat membantu dan luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Aryawan sudah memberikan apa namanya kesan dan pesannya bahwa beliaunya sangat terkesan dengan pelatihan ini. Itu mungkin dari kami. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pelatihan tahun depan. Semoga semuanya sehat, kembali ke rumah masing-masing.
saya tutup latihan ini dengan ucapan Om Awi Genam Hastu Yonama Sidang.